Nomor 38. Ozon atau O3 mengalami disosiasi menjadi O2 atau oksigen dalam wadah 1 liter. Sesuai dengan reaksi berikut, 2O3 menjadi 3O2. Sudah setara kan? Pada temperatur tertentu, konsentrasi gas pada kesetimbangan masing-masing adalah 1 molar. Berarti ini 1 molar. Untuk O3-nya atau ozonnya, oksigennya juga 1 molar. Nah, itu resolusinya lewat itu ya. Oke, kita tunggu. Oke, kesetimbangan tersebut adalah, pada temperatur tertentu, konsentrasi gas pada kesetimbangan masing-masing adalah 1 molar. Kesetimbangan tersebut adalah, ini ada berbagai macam kondisi yang akan kita cek satu persatu mana yang benar. Yang A dulu kita cek, tidak bergeser jika ditambahkan 1 mol O3 dan 1 mol O2. Oke. Reaksinya adalah ini ada 2 mol O3. Bukan 2 mol, ada 2 O3 yang kesetimbangan dengan 3 O2. Ini mula-mula ada penambahan. Penambahan ada sisa. Nah, mula-mula masing-masing 1 molar. Ini juga 1 molar. Kita hitung KC-nya berapa dulu. Ya, KC dengan masing-masing 1 molar itu kita bandingkan dengan setelah penambahan. Nanti apa yang terjadi kita simpulkan. Jadi KC kesetimbangan konsentrasi adalah ini O2 pangkat 3 ininya jadi pangkat ya koefisiennya. Ini O3 pangkatnya 2. Ini sama dengan masing-masing pertama masih 1 molar. 1 pangkat 3 dibagi 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi KC-nya adalah 1. Nah, bagaimana setelah ada perubahan? Sebelumnya 1. Terus kemudian ini ada ditambah masing-masing 1 mol per liter. Ini satuannya kan liter. Ya, 1 mol per liter berarti masing-masing 1 molar. 1 molar ini juga 1 molar. Oke, 1 mol per liter kita ingat wadahnya adalah 1 liter. Jadi ini ditambah 1 molar, ini juga ditambah 1 molar. Menjadi masing-masing ini menjadi 2 molar dan ini 2 molar. Kita hitung Hi-nya. Nah, lalu kita nanti akan bandingkan dengan KC apa yang terjadi. Setimbang kalau 1, Hi-nya ini menghasilkan 1 enggak? Kalau ini menghasilkan 1 berarti ya setimbang. Ini pernyataan A benar, tidak ada pergeseran. Kita cek. Sekarang O2 3 kali. O2-nya menjadi 2. 2 pangkat 3, yang atas pangkat 3, yang bawah pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan ini adalah tinggal 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ini lebih besar dari KC. Kalau lebih besar, artinya kita kecilkan dengan cara O2-nya ini kita geser ke O3. Ya, jadi ada pergeseran dari perubahan wujud dari O2 menjadi O3 biar nggak terlalu besar, biar kecil. Nah, yang jelas tidak bergeser ini salah. Ada lagi nggak di sini? Yang C, nah ini bergeser ke kiri itu menuju ke O3 jika ditambah 1 mol O3 dan 1 mol O2. Nah, jawaban yang benar adalah C. Biar apa? Biar kesetimbangannya kembali normal lagi menjadi 1. Yang atas dikurangi, yang 2 yang bawah ditambah. Baik, ini pembahasan untuk nomor 38. Musik.